Eh, apa yang berada di udara tu? Di angkasa tu? Eh, menariknya. Biar betul. Nasib PDPR bersambung lagi. Tak dapat lagi pergi sekolah. Jangan putus semangat. Kita kena sentiasa bersemangat untuk belajar. Hai. Assalamualaikum. Hari ini awak akan belajar dengan cikgu unit 17, iaitu Mesra Teknologi, dengan tajuk yang baru, iaitu rakaman dari udara. Ya, rakaman dari udara. Apa itu? Apa kata awak sediakan pen, kertas dan buku catatan sebelum kita mula belajar? Okey? Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pelajaran pada hari ini, apa kata kita lihat dahulu standard pembelajaran yang perlu kita kuasai pada hari ini. Pelajaran pada hari ini adalah berdasarkan standard 1.3.1, iaitu bercerita dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang sesuai. Objektif pembelajaran kita pula, di akhir pelajaran murid perlu dapat bercerita tentang fungsi dan peranan drone berdasarkan gambar dengan sebutan dan intonasi serta gaya yang sesuai. Baiklah, kita lihat pula kriteria kejayaan yang perlu kamu capai. Yang pertama, kamu semua perlu dapat mengenal pasti dan memahami 3 daripada 4 maklumat tentang fungsi dan peranan drone. Yang kedua, kamu perlu dapat bercerita 3 daripada 4 peranan dan fungsi drone berdasarkan gambar. Baiklah murid-murid, apa kata kita teruskan dengan aktiviti kita yang pertama, iaitu memahami maklumat dalam petikan. Mari kita lihat buku teks halaman 127. Bila dah keluar tanda telinga ni, apa yang perlu kamu buat dulu? Kamu perlu mendengar arahan dan bacaan cikgu. Okey, dengar baik-baik dan teliti ya. Cikgu Hafiz telah mengundang pegawai pertanian ke sekolah. Beliau akan mendemonstrasikan alat teknologi terkini kepada murid-murid. Mereka ada isi tempat kosong. Untuk bantu kamu untuk mengisi tempat kosong itu, apa kata kita melihat maklumat dalam petikan dialog di sebelah. Baiklah murid-murid, mari kita teliti dialog di sebelah ini. Wah, canggihnya alat itu. Ini ialah drone. Drone ini dikawal dengan alat kawalan jauh untuk merakamkan gambar dari udara. Kita dapat lihat pula gambar yang kedua. Ada kata kuncinya menerbangkan drone. Okey, mari kita lihat pula dialog yang seterusnya. Apakah fungsi lain drone, tuan? Kini drone digunakan dalam pelbagai bidang. Namun begitu, pengendaliannya harus mematuhi peraturan yang ditetapkan. Jadi mari kita lihat apa fungsi-fungsi drone. Okey, dalam gambar diberi ada pengepusan barang, bantuan kesihatan, pertanian dan keselamatan. Baiklah, sekarang ni cikgu nak bantu kamu untuk mencari maklumat tersebut. Apa kata kita lihat slide yang seterusnya? Apa kata kita tengok fungsi dan peranan drone? Kita tengok yang pertama. Fungsi dan peranan drone yang pertama ialah untuk pengepusan barang. Okey, mari kita lihat. Okey, menggunakan perkhidmatan pengepusan melalui platform e-dagang. Perkhidmatan drone ini telah dimulakan di Cyberjaya tau murid-murid. Okey, baiklah, mari kita lihat pula maklumat yang kedua. Drone digunakan dalam bantuan kesihatan. Bagaimana caranya? Ialah dengan menghantar ubat-ubatan semasa
kecemasan. Contohnya dalam situasi banjir di tempat tersebut, kenderaan tidak dapat lalu, jadi mereka boleh menggunakan drone untuk menghantar ubat-ubatan. Baiklah murid-murid, kita lihat pula fungsi yang ketiga. Drone digunakan dalam bidang pertanian untuk menyembur racun serangga perosak tanaman. Selain itu, mungkin juga digunakan untuk menyemai biji benih. Seterusnya, kita lihat fungsi yang terakhir dalam bidang keselamatan. Okey, bagaimana drone digunakan? Drone digunakan untuk mengintip lokasi penjenayah dan untuk membantu polis melakukan siasatan di lokasi penjenayah itu. Jadi itulah fungsi-fungsi dan peranan drone. Baiklah, sekarang kita dah cari dan tahu dah fungsi peranan drone. Apa kata kita teruskan dengan aktiviti kita yang kedua? Baiklah murid-murid, kita lihat dulu maklumat daripada gambar yang pertama. Di sini dalam buku teks telah diberikan perenggan awal ataupun pendahuluan dan kamu diminta untuk menyambungkan cerita tersebut. Diberikan kepada kamu, Cikgu Hafiz telah mengundang pegawai pertanian ke sekolah. Beliau akan mendemonstrasikan alat teknologi terkini kepada murid-murid. Mereka tu siapa? Mereka tu murid-murid. Jadi di sini cikgu telah berikan kata kunci berkumpul di padang. Cikgu Hafiz menjelaskan drone ialah. Apa kata kamu? Cuba fikir dulu. Macam mana kamu nak sambungkan cerita ni? Murid-murid, dah dapat tak jawapan? Jangan gusar. Kali ini cikgu bantu kamu. Cuba lihat jawapan cikgu. Mereka berkumpul di tepi padang untuk melihat demonstrasi alat teknologi itu. Cikgu Hafiz menjelaskan alat teknologi terkini itu ialah drone. Drone ialah sejenis alat yang dikawal dengan alat kawalan jauh untuk merakam gambar dari udara. Itu jawapan yang cikgu berikan. Mungkin jawapan kamu lebih baik lagi. Cuba kamu tuliskan. Baiklah, sekarang kita lihat pula maklumat yang kedua, ada kata kunci menerbangkan. Mari kita lihat apa ayat yang kamu boleh tulis untuk perenggan seterusnya. Di sini cikgu telah berikan beberapa contoh ataupun rangka untuk perenggan kedua ini. Cuba kamu lengkapkan. Di sini, hari ini Cikgu Hafiz akan menerbangkan drone menggunakan alat kawalan jauh untuk apa? Drone diterbangkan mengelilingi ruang udara di atas kami dan bangunan sekolah. Kami berasa apa? Cikgu bagi kata kunci di sini, merakam gambar dari atas atau dari udara, teruja dan seronok, melambai tangan. Jadi, cuba kamu bina perenggan yang kedua pula. Sebelum cikgu tunjukkan jawapannya. Macam mana? Cuba tengok sama tak jawapan dengan cikgu. Cuba tengok. Cikgu tulis, drone menggunakan alat kawalan jauh untuk apa? Untuk merakam gambar dari pandangan atas atau dari udara. Tempat kosong yang kedua pula, cikgu tulis, kami berasa teruja dan seronok lalu melambai tangan kerana gambar kami dirakam melalui drone. Cuba tengok sama tak? Kalau tak sama, kalau ada kesilapan, kamu boleh betulkan. Baiklah, kita lihat pula perenggan yang ketiga. Murid-murid, nampaknya kita dah sampai ke perenggan ketiga ataupun perenggan terakhir. Apa gambar ataupun maklumat yang terdapat dalam buku teks? Diberi gambar ni. Lepas tu, diberi gambar tu. Lepas tu, gambar ini pula. Lepas tu, gambar ini. Dan yang terakhir, gambar ini. Jadi, kamu lihat rangka yang cikgu bagi di sebelah ni dan cuba kamu penuhkan dengan maklumat yang terdapat dalam gambar-gambar ni tadi. Kita lihat seterusnya, Cikgu Hafiz menjelaskan bahawa drone juga boleh digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti apa? Sumber dapat dalam gambar ni tadi. Dan apa? Dalam bidang keselamatan, drone digunakan untuk mengintip apa je tadi? Tadi cikgu dah bagi jawapan kan? Selain itu, drone juga digunakan dalam bidang pertanian untuk apa? Cuba kamu lengkapkan.
Ha, kalau kamu tak nak gunakan maklumat tentang keselamatan dan pertanian, kamu boleh tukar, kamu boleh ambil maklumat pengepusan barang dan juga bantuan kesihatan. Terpulang pada kamu. Dan selepas dah siap, pastikan kamu hantar pada guru bahasa Melayu kamu tau. Untuk guru bahasa Melayu kamu semak. Mudah kan? Jadi cikgu dah bantu kamu melalui rangka. Kita dah cari dah tadi maklumat fungsi dan peranan drone, dan kamu dikendaki untuk melengkapkan karangan cerita ni. Kemudian nanti kamu kena buat apa? Apa agak-agaknya kamu kena buat ya? Inilah tugasan yang perlu kamu buat. Kamu dikendaki untuk melengkapkan cerita berdasarkan lembaran kerja yang telah kamu terima. Ataupun kamu boleh dapatkan lembaran kerja di bahagian description. Jangan lupa download dulu tau. Jadi selepas itu kamu dikendaki untuk merakam video kamu menyampaikan cerita dengan sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai. Dah lah rakam, jangan lupa hantar pada guru bahasa Melayu kamu. Ataupun kalau kamu ada channel YouTube, masukkanlah dalam channel YouTube kamu. Lepas tu sertakan link kamu bercerita tu dalam ruangan komen di bawah tau. Manalah tahu kalau cikgu berkenan, ada hadiah yang akan kamu dapat. Baiklah murid-murid, jadi setakat itu saja perkongsian daripada cikgu, Cikgu Zura Zahrin. Jadi cikgu harap kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.